Qaidah awal baru rojas. Al-Rajas dia punya berapa? Ada empat arus, kemudian memiliki bukan empat arus, ternyata satu. Gimana ini? Wal-Rajas yarba'u a'arid wahidatun. Ada empat arus, tapi naumnya satu, kemudian dorobnya ada lima. Pertama dikatakan atam. Wazan awazan rojas adalah mustafilun dua kali. Ini penting karena berkaitan dengan wazan-wazan yang ada di dalam nalom-nalom ilmiah. Kalau 66-nya ada begini, maka ini adalah atam. Ketika dihapuskan, apa? Dihapuskan, tersisa ada. Mustaf ilun. Ini namanya al majzum. Kemudian ketika dihapuskan lagi ini, atau kita hapuskan setengah menjadi mustaf ilun, maka ini dikenal dengan namanya mashtur. Kemudian ada kita hapuskan berapa? 2/3. 4 tafilah kita hapuskan. Tersisa mustaf nilun dengan mustaf nilun. Ini dikenal dengan namanya manfuk. Jadi wazannya begini. Ini adalah manfuk. Kemudian dia memiliki satu arut, semuanya adalah sahihah arutnya. Sedangkan dorobnya itu ada sahih, maktu, sahih. Coba kalau maktu gimana? Dari mustafilun ke maktu. Mustafil. Ini adalah wazan asli Bahru Rojas. Tamam? Ini wazan asli Bahru Rojas. Kemudian di bagian faidah ada kita mengenal namanya manzumah-manzumah yang kita kenal dengan namanya Bahru Rojas. Di dalam manzumah-manzumah itu arut dan dorobnya tidak sesuai sama sekali dengan ini. Tidak sahih, tidak maktu. Apa alasannya? Ini diawali oleh namanya adalah Abdul Atahiyah. Waqad aktsara syu'ara'ul muhdatsun fil arajisi al-mashturah. Coba al-mashturah, mana yang mashtur? Ini kan? Ini adalah masyhur. Qala Muhammadun huwa ibnu Maliki Ahmadu Rabbi laha khaira Maliki musalliyan ala nabiyyil Mustafa wa alihi mustaf milina syarafa wa asainu laha fi alfiyah maqasidu an-nahwi biha mahriyah. Perhatikan, ini adalah aslinya namanya mashtur, bait mashtur, yang mana huruf akhir itu sama dengan huruf akhir, karena asli syair itu adalah huruf akhir yang sama semua.
Oleh sebab itu kita mengenal ada qasidah lamiyah karena diakhiri dengan harful lam. Ada qasidah mimiyah karena diakhiri dengan mim, nuniyah dengan nun. Maliki, maliki. Dan di sini tidak ditanwin. Tidak ditanwinkan karena akhiran itu diisbakkan, tidak diakhir, tidak ditanwinkan. Berbeda ketika berbentuk seperti ini. Maka dia akan ditanwinkan kadang di tengah. Tapi kalau yang di sini tidak ditanwinkan, diisbakkan. Musalliyan ala nabiyil mustafa wa alihil mustakmilin asyrafa. Dibuat saja dua bait, dua bait, dua bait. Itu. Ini namanya masytur. Setelah itu yang dilakukan apa? Memindahkan bait yang kedua kepada tempat sadrul bait, ajzul bait. Bait yang keempat dipindahkan menjadi syatr sani oleh dengan di sini. Kemudian di sini dipindahkan ke tempat ini untuk menjadi syatr yang kedua. Tersusunnya sehingga ini adalah seakan dia bait satu, ini adalah bait ke kedua, ketiga. Sehingga kesamaan wazan adalah di lamnya ada di sini. Ini tadi syafafa. Ini mahriyah. Sehingga samanya di sini. Ini khusus untuk bahru rojas, tidak pada bahru lainnya. Nanti ketika kita menemukan di sini ada kadang mustafil, kadang mustafilan, kadang mutafail, kadang musta'ilun, muta'ilun, tidak sesuai dengan kaidah yang kita di. Kenapa? Karena ini sudah ditaisir, tidak ada permasalahan. Ini namanya bahru rojas muzdawaj atau masytur, asal dia masytur, kemudian dipasangkan di sini menjadi muzdawaj. Wa huwa ayyatahida kullu baitaini fil qafiyah. Ini adalah qafiyah, ini qafiyah. Akhir bait kita bahas pada pertemuan depan ilmu qafiyah. Kemudian khatam. Jadi minggu depan sekali khatam Adabul Alim, sekalian ilmu qafiyah. Maliki. Wa yusamma hadha an-naw' ar-rajas muzdawij aw muzdawaj. Wa ankarahu al-Khalil ibn Ahmad. Ini tidak disetujui oleh Imam Khalil. Tapi setelah itu dipakai oleh ulama-ulama untuk menentukan syir-syir. Yang pada saat itu melakukan siapa? Pertama yang melakukan adalah Abu Atahiyah, seorang penyair dari Abbasi. Inna syabab wal faragh wal jidah mafsadatun lil mar'i ayyu mafsadah. Hasbuka fi ma tabtaghihi al-futu ma aktsara al-futu liman yaqul. Fakullu satrin min hadhil astur baitani min al-mashtur. Jadi, dua bait di sini dengan di sini itu adalah di sini dengan di sini merupakan dua bait masytur, seakan begini, satu, dua. Qad ittahada fil qafiyah, dia sama, qafiyahnya sama, ay harf rawi. Wa'tamada alaihi ulama'u lughati wa syari'ati li subulatiha, fanadhamu alaihi al-mutun al-ilmiyata tawilata fi fununin syatta. Walahu tariqatun khasatun bitaghyiri qafiyati kulli baitin min abiyati ar-rajas ma'at tasri'. At-tasri' apa itu at-tasri'? Yaitu kesamaan huruf rawinya, innya, dengan wazannya sekalian. Maliki, maliki. Ini istofa dengan syarafa, di sini sama. Alfiyah dengan mahmiyah. Ala nabiyyil mustafa. Syarafa. Mustafa, tawfa, syarafa. Wa tasri'u fi rajazi lahu mafhumun khasun ghairul mawjudi fi syi'ri. Jadi tasriknya rojas itu berbeda dengan tasrik yang lain. Kalau tasriknya bahar-bahar lain itu adalah sama rawinya dan dia hanya pada bait pertama saja. Kalau bahar lainnya ittahada fi rawi, ini namanya rawi, tapi itu bait pertama, seperti bait pertama pada Hirzil Amani. Bada'tu bi bismillahi fin nadmi awwala. La di sini hanya satu ini, tapi setelahnya tidak lagi la 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 la. Barulah yang lala itu adalah di akhir yang kedua. Tabarakarrahmanan rahimah wa maunilah. Wasannaitu sallallahu rabbi ala ridho. Ah, ridho bukan lagi la.
karena tasriknya pada bahar lainnya itu hanya pada bait pertama saja, sebagaimana di Hizzul Amani, dengan wazan yang sama, mafa'ilun mafa'ilun. Kemudian barulah di wazan terakhir ini, di kafiyah terakhir ini semuanya menggunakan lam, menggunakan lam, menggunakan lam, lamiyah. Mawai kositah lamiyah, itu Hizzul Amani. Tapi kalau di Bahru Rajas, Masyhur Muzdawat ini tidak. Kadang dia tidak sama wazannya, pokoknya sama huruf akhirnya. Dah, semuanya pokok sama huruf akhirnya. Wa alihi mustaqmilina syarafa wa asna'inallaha fi alfiyah maqasidun nahwi biha mahwi mahwiyah. Misalkan kalamuna lafun mufidun kas taqin wasun wafirun summa harfunil kalim. Itu terkadang ada wazannya tidak sama, yang penting huruf akhirnya sama. Itu adalah Bahru Rajas. Sebagai contohnya di dalam masalahnya ada qala Muhammadun dan ada qawluhu qala lana wa laka ka qawlihi haddatsana lakina. Mengenai tam majzum masytur manduk sudah saya sarahkan. Sehingga apa yang ada di dalam khatimah kitab ini juga sudah tersyarahkan. Sedangkan yang huruf-huruf lainnya itu bisa dipahami dengan cara yang sama yang kita baca di bagian tawil maupun yang lainnya. Tersisa adalah al-qafiyah. Ilmu al-qafiyah. Al-qafiyah di halaman 11 al-khatimah fi al-qabil abyati wa ghairiha. التام ما استوفى أجزاء دائرته من أرض وضرب إلى نقص كأول الكامل والرجز. Sebagaimana tadi saya katakan, ketika di sini ditafrik atau dibedakan antara atam dengan wafu, maksudnya adalah ketika tam berarti sama sekali tidak ada perubahan, sama sekali wazannya tidak berubah. Tapi ketika wafi mungkin ada berubah. Wa'akhtar al-arudin yakni la yufarikuna baina التام والوافي التام يوافي والمجزء ما ذهب والمجزء ما ذهب جزءان أو جزء عروضه وضربه. Ini majzu terhapuskan juz dari arud dan juz dari dorb. والمشتور ما ذهب نصف مشتور ذهب نصف والمنهوب ما ذهب ثلثا 2/3 tersisa 1/3. Wal musmat ma khalafat arudhu darbahu firrawi. Musmat ketika ada bait di sini lam, di sini ra. Nah, ini huruf rawinya berbeda. Ini namanya musmat. Contohnya di sini ada manzilah dengan masjum, mim dengan ta. Tentu berbeda. Kemudian ada namanya al-musarra, bait al-musarra. Ma ghayyarat arudhu lil-ilhaqi bi darbihi. Tadi kita di Bahru Tawil itu kan kita punya namanya arudnya satu, yaitu makbutah. Dia arud makbutah ini dia boleh menjadi sahihah ketika keadaan namanya musarra atau tasrif. Yaitu apa? Mengikuti wazannya arudnya sahihah di sini ikut sahihah dengan kesamaan huruf rawi lam lam. Jadi kalau ada perubahan begini namanya musarrah. Kalau sebagaimana yang ada di Hirzil Amani, mafa'ilun arudnya tidak mengalami perubahan dari wazan asli atau wazan yang ditetapkan yaitu makbutah mafa'ilun tadi, maka itu namanya muqaffa. Wal muqaffa kullu arudin wa darbin tasawaya bila taghayyurin. Wal arudu mu'annasa wa huwa akhirul misra'il awal. Ini mu'annasa, ini mudhakkar. Wa huwa akhir al-awal. Wa ghayatuha fil bahri arba karrajaz. Wa majmu'a arba wa salasun.
Wa majmu'uha arba'a wa salasun, yaitu ada 4 34. Jumlah arut ada 34. Ada 34. Dan arut yang paling banyak itu ada di Rojas. Itu arba 4. Naunya atau anwa'nya. Ini ada tam, majzu', mastur dan madhub. Sedangkan yang lain-lain enggak ada kadang madhub sama mastur, cuma majzu' sama atam. Wa majmu' arba'a wa arba'u wa salasun. 34 arut. Wa tarku dzakar wa akhiru misalsani wa bayatu fil bahri tis'ah al-kamil. Di Bahrul Kamil ada 9. 9 naw. Kemudian majmu'nya ada 3, ada berapa? Situn 63 dorf. Jadi arut ada 36 dorf dan 34 arut. Jadi ada 34 arut dan 63 dorf dengan 16 buhur dan 5 dairah arudiyah. Tamam. Wa ma ba'dahu, kita baca aja berterusan depan. Allah taala alam isra. Ada pertanyaan sebelum kita tutup? Yang dimaksud darurat adab. Ya. Darurat adab. Oh, darurat syiriyah. Ini darurat syiriyah, silakan dibaca di halaman, nanti pertemuan depan kita bahas sebelum kita tutup, halaman 37. Sudah ada. Ini adalah yang mustakmal. Tamam? Silakan dibaca. Ada pertanyaan lain? Akhirnya harus sama. Ini yang menggunakan kaidah ini. Yang dia menggunakan mansur kemudian di ini kan. Kalau yang asli rojas zaman dahulu enggak seperti itu. Cuma di akhirnya sini, bukan di sana. Tapi enggak wajib. Enggak wajib. Cuma kalau yang menggunakan nada-nada ini ya rojas, dia akan menggunakan seperti ini agar enak dibaca. Jadi semua nadzam yang berbaru rojas itu semuanya menggunakan kaidah ini. Mau alfiyah apapun itu. Kecuali yang menggunakan bahru tawil. Kalau bahru tawil di akhirannya berarti mas menggunakan yang master. Iya. Sudah. Ada pertanyaan? Gak ada, ini saya hapus ya. Bisa ditutup aja kameranya.